di akhirat nanti, ketika semua orang was-was pada dosanya, sedangkan ibumu tersenyum, lirih dalam hati. Mudah-mudahan, amalanku cukup untuk menuju jannah, ucap ibumu. Datang seorang malaikat membawa ibumu, sedang ibumu tersenyum dalam kebahagiaan. Tiba-tiba nampak kumpulan asap dan terdengar jeritan lirih. Ibumu heran, apa ini wahai malaikat Allah? Tanya ibumu. Ini neraka Allah, jawab malaikat. Tapi kenapa? Tidakkah semua amalanku cukup? Tanya ibumu. Ya, ini hadiah dari anakmu. Anakku. Dia melihat ke sana kemari mencari anaknya. Apa yang dia lakukan wahai malaikat Allah? Ketahuilah wahai fulanah, anakmu telah berbuat zina atau pacaran semasa di hidupnya, dan kau tidak melarangnya untuk berbuat hal tersebut. Kau memiliki tanggung jawab atas anakmu. Masuklah ke neraka Allah, dikarenakan kau tidak mendidik anakmu dan membiarkannya berzina. Ini hadiah dari anakmu. Peganglah batu itu, biarlah otakmu mendidih. Ibumu memegang batu itu sembari menangis, sementara Zabaniyah terus menyiksanya. Wahai anakku, inikah balasanmu untukku?